Di mana, Pak? Mau di basecamp Sindoro. Mau ke mana? Mau ke Embung Kledung. Oke, mau ke Embung Kledung. Siap. Embung Kledung itu kayak itu, kayak apa ya? Bendungan tapi keren banget view-nya. Nanti kita lihat sama-sama ke sana. Realitasnya kayak gimana? Goblok. Setelah 2 hari kita dari Gunung Sindoro, kali ini kita mau lanjut ke wisata di sekitar base camp Sindoro, yaitu wisata Embung Kledung. Apa, Pak? Kayak danau gitu, Pak, ya? Ngecek dari base camp Sindoro lu cuma butuh waktu sekitar 2-3 menit. Kalau jalan butuh waktu 10-15 menit. Cukup menghemat waktu kalau kita ngecek sebenarnya, tapi itu tergantung pilihan kalian aja mau ngecek apa mau jalan. Sama-sama akan nyampe nya kok. Main gua dapet 15.000 ojeknya dari basecamp Sindoro sampai ke Embung Kledungnya. Itu tergantung lu aja bisa nawar apa enggaknya. Oke, kita udah sampai Embung Kledung, Pak ya. Kayak sebuah buatan. Ukurannya enggak terlalu besar. Kayak gini. Embung Kledung. Kalau dulu kalau yang ada di foto-foto di Google itu apa ya, orangnya kayaknya bisa duduk di sampingnya sini. Sekarang banyak lagi-lagi apa ya, kayak vandalisme, tulisan-tulisan gak jelas di banyak tempat. Sekarang sekelilingnya dibangun apa ya, dibangun kayak pagar besi. Oke, okay. Recommended lah kalau untuk ini. Prestasinya gimana, realita? Wow, mantap mantap sekali. Realitanya? Ya mantap. Ikannya gede-gede mah ya? Kirain bisa dicemplungin. Cemplung. Bukan kolam renang ini ya? Iya. Percuma lah kayak bawa kolor renang. Ya. Ini mau renang ini, Bang. Oke. Wow. You? Mayat. Rapot. Gimana, Mas? Menurutmu gimana? Ini setelah kesini? Ya, lumayan lah, Bang. Sesuai ekspektasi enggak? Dikit nanceng lah ya. 15.000 buat beli nasi geprek itu, Bang, ya. Oke, okay, masalah ojek-ojeknya dari basecamp-nya Sindoro ke sini itu sekitar 15.000. 15.000. P ya, enggak PP. Enggak tahu kalau baliknya ada lagi apa enggak ojek. Oh, itu ya. Fotonya di situ dah. Sebenarnya view-nya yang paling dicari itu adalah Gunung Sumbing. Dan Gunung Sumbing sekarang ini kondisinya gak plek iya gitu. Wah, Sumbing sedang berkabut. Sayang sekali waktu gua ke Embung Kledung kemarin sama teman-teman gua. Apa ya, view-nya itu Sumbingnya itu berkabut dan berawan sekali. Recommended ya, kalau lu coba mau camping drone di situ, karena wah, istimewa. Kalau untuk ngilangin stres dari kerjaan lu setiap hari, wah, recommended banget tempat ini. Oh ya, view Sumbingnya, cuma Sumbing sekarang lagi kayak gitu, sedang berselimut kabut, jadi apa ya, nggak terlalu keren lah, gak sesuai ekspektasi yang di foto-foto yang wow, di belakangnya ada gunung mantap. Cuma kita di sini cuma apa ya, dimanjakan sama ikan-ikan yang gede. Mantul. Oke, mari kita apa ya, kita lihat fasilitasnya di sekitar sini apa aja, coba tahu ada yang lebih menarik. Katanya apa? Oke, ternyata di sini cukup apa ya, cukup banyak fasilitasnya. Kayak kita bisa ngecamp di sana. Di sana ada tempat ngecamp dan di sana ternyata kita sekarang di Temanggung, Bro. Masih banyak lagi taman-taman kecil. Wow, lumayan recommended lah kalau ini. Untuk kayak malam minggu, kayak untuk camp sangat-sangat disarankan lah. Apalagi kalau sumbernya nggak rewel, kena kabut cu. Di antara Gunung Sindoro dan Sumbing, jadi dari sini kita bisa lihat Sindoro. Nah, yang hari ini
ternyata puncaknya cerah dan kemarin enggak waktu kita di sana. Dan sekarang gantian Sumbing yang berkabut, kemarin Sumbing yang cerah. Oke, sebenarnya apa ya? Ada kayak lapangan kecilnya di Embung Gedung itu kayak buat acara-acara gitu ya, panggung ininya. Kelihatannya bekas acara. Dan apa ya? Tempat camp yang wow, recommended banget soalnya. View-nya langsung Sumbing. Wow, istimewa ini kalau cerah. Kita mau apa, lebih menuju danaunya kayak apa ya, kayak yang di sebelah sana lebih keren tempatnya. Mungkin yang untuk memancing mungkin disarankan untuk pergi di sini loh ya, kalau malam lempar jaring lalu pergi. Bagaimana, apakah iwak raksasa men, iwak men. Dan sedikit mengecewakan waktu kemarin kami di puncak Sindoro jam pas jam sama sekarang. Nah, pas jam 8.30 kemarin itu sangat-sangat parah cuacanya. Dan sekarang kami udah turun cuacanya. Wow, enggak apalah. Gantian sekarang Gunung Sumbing yang parah. Kabut tebal. Oke, dari sebelah. Dari sisi yang lain, Embung Gledung mantap. Kalau dari sebelah sana tadi yang kelihatan Sumbing, sekarang dari sini yang kelihatan adalah Sindoro. Sindoro yang enggak kabut parah. Aduh. Kalau masalah fasilitasnya di sini cukup lengkap. Toilet di sebelah sana, parkir sebelah sini, jajan-jajan sebelah situ, dan tempat nge-camp di sebelah sana, acara tempat sana. Oh, amazing. Wonosobo memang beda Wonosobo. Oh, keren. Kalau musim hujan, kalau daerah sini itu apa ya? Kalau sore itu dipastikan hujan. Dan hujannya, intensitas hujannya enggak hujan biasa, biasa campur badai dan waktunya sangat lama. Oke. Mantap.